Assalamualaikum sahabat YouTuber, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, kita ingin mereview salah satu taman yang ada di Tulungagung. Setelah taman ini direnovasi, tampak cantik. Penambahan sejumlah fasilitas dilakukan agar taman ini semakin nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Namanya Taman Kalingrowo. Di taman ini warga bisa menikmati aliran sungai Ngrowo. Saat sore juga banyak aktivitas warga di sungai ini seperti pemancing atau penjala ikan. Oke teman-teman, kita ada di taman. Kita nemuin gak? Aku juga nemuin kemarin. Taman ini tersedia banyak gazebo. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas bermain anak. Sayangnya, taman ini kurang penerangan sehingga kurang mendukung jika anak bermain di malam hari. Lokasi taman ini berada di Desa Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Kota Tulungagung. Cukup leluasa tempatnya. Digunakan untuk berlarian. Aku takut dari itu kali. Siapa suruh? Orang turun. Kamu orang turun ya? Ya. Ini kena ya anak santai-santai. Boleh ke sini? Ya. Aduh. Jangan sampai itu. Ayunannya tergenang air karena semalam hujan. Terus ayunan. Ada banyak pepohonan sehingga suasananya menjadi rindang dan sejuk. Cekrek, cekrek. Ada burung merak, ada rusa, ada gajah, ada harimau, macan tutul, pecinta tutul lovers. Nih ada panda, kungfu panda. Oke. Enggak main pelosotan. Enggak. Bu. Bukannya bu banyak, Bu. Oh, burung elang. Banyak burung tinggi kolam ini. Iya. Kecata. Aku udah nidun ini. Bunga besar yang tinggi yang viral kuih. Yang merah dan airnya, Bu. Tapi, teman-teman. Aku pura-pura nembak kuat ya. Pura-pura nembak. Sejuk udaranya. Sejuk. Kita tidur-tidur lah. Loh.
Kok tidur-tiduran di sana? Soalnya sejuk dan hangat. Sejuk dan hangat. Sejuk dan hangat ya apa lo? Apa? Lelah mauta. Terima kasih telah melihat video kita berada di Taman Kalingrowo. Saksikan video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you next time. Bye bye. Kita nanti kembali lagi di Bintang Hulu.